Pembuktian dilakukan oleh para pihak sedangkan hakim adalah yang memerintahkan para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Hakim membebani para pihak dengan pembuktian. Beban pembuktian disebut juga bewislas atau burden of proof. Pembagian beban pembuktian berkaitan dengan siapa yang harus membuktikan di antara kedua belah pihak, apakah penggugat atau tergugat. Beban pembuktian, seperti dijelaskan Ahmad Ali dan Wiwi Heryani, merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka sidang pengadilan dengan membuktikan fakta-fakta mengenai pokok perkara yang disengketakan. Beban pembuktian baru muncul jika sama sekali tidak ada alat bukti yang diajukan para pihak atau alat bukti yang diajukan para pihak sama kuatnya atau sama lemahnya. Menurut mereka, beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk a. mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. B. membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti yang diajukan itu, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu. Subekti dan Wiryono Projodikoro mengungkapkan pentingnya bersikap adil bagi hakim dalam membagi beban pembuktian. Berikut ini beberapa asas yang terkait dengan pembagian beban pembuktian yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Asas pembagian beban pembuktian ini tercantum dalam pasal 163 RIBHIR, pasal 283 RDSR, BG, dan pasal 1865 BW. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dijelaskan Sudikno Mertokusumo, hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Demikian pula sebaliknya, tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Asas resiko pembuktian. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, ia akan dikalahkan. Inilah yang disebut dengan risiko pembuktian. Pada hakikat, hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar risiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian. Asas bahwa sesuatu yang negatif sulit untuk dibuktikan. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan, membuktikan tidak selalu mudah. Kebenaran suatu peristiwa tidak selalu dapat dibuktikan. Terutama untuk membuktikan suatu hal yang negatif karena pada umumnya tidak mungkin atau negatif non sunt probanda. Misalnya, membuktikan bahwa tidak berutang atau tidak menerima uang. Pada pokoknya, membuktikan yang serba tidak itu biasanya tidak mungkin atau sukar. Mengenai hal ini, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret tahun 1972. Nomor 547 KSIP, 1971, memutuskan bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang disebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan. Asas bahwa yang dibebani pembuktian hendaknya yang paling sedikit dirugikan jika ia harus membuktikannya, Wiryono Projodikoro mengungkapkan, dalam berjalannya acara perdata harus diperhatikan jangan sampai kepentingan kedua belah pihak dirugikan. Hal ini berkaitan dengan resiko pembuktian. Oleh karena itu beban pembuktian semestinya harus diserahkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan. Menurutnya hal ini adalah mengenai kepatutan yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim.